Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Green Garden. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Tidak kurang suatu apapun. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memperbanyak tanaman ini, tanaman iris atau anggrek tanah. Anggrek tanah. Langsung saja, untuk memperbanyak tanaman ini sangatlah mudah. Bagi teman-teman yang punya tanaman ini, silahkan perbanyak dengan cara yang seperti saya lakukan. Untuk memperbanyak tanaman ini sangat mudah. Kita tinggal, kali ini ada anak. Ini sudah keluar anak. Anak ini keluar dari batang yang menjuntai. Ada batang. Pasti ada satu batang yang seperti ini. Batang bisa seisi, ada anak 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9 anak satu tanaman, satu batang ini biasa berisi banyak anak, bisa sampai 10. Jadi kalau beli tanaman ini kita tidak rugi. Oke, cekidot. Langsung saja cara memperbanyaknya. Ini adalah tanaman anggrek tanah ya, teman-teman. Kalau di sini di Malaysia. Anggrek tanah, caranya sangat gampang untuk memperbanyak ini. Kita tinggal ambil anak ini. Kita bisa potong menggunakan gunting, bisa langsung menggunakan tangan seperti ini, ambil. Dia sudah ada akar kecil, tinggal potong. Kita tinggal cucuk saja ke media tanam yang sudah kita siapkan. Bisa menggunakan bag atau pot atau di tanah kosong halaman rumah. Tinggal kita cucuk seperti ini. Dia nanti pasti tumbuh ini senang hidup. Ini bisa kita langsung masukkan media tanam. Ini menggunakan tanah kuning biasa, campur sekam mentah, boleh sekam matang pun boleh. Ini anggrek tanah kuning, ini bunganya kuning kalau lagi musim. Ini sedang tidak musim, jadi belum keluar bunga. Kita tinggal potek. Ini saja. Gunting pun boleh, pakai tangan pun boleh, langsung seperti ini. Kita bisa langsung tanam media yang sudah kita sediakan. Oke, seperti ini saja. Sangat mudah untuk memperbanyak tanaman
anggrek tanah ini, anggrek tanah bunga kuning. Oke, sekian video dari saya. Bermanfaat, silakan kalian share, like, comment, and share. Jangan lupa yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.